biasa aja ceritanya, Pak. Masa gitu sih? Iya ya. Gak berat. Tadi gue waktu lu cerita, gue, wah kok bisa gitu ya gitu. Ya ada kan emang masalah kita berat. Iya. Bapak mah tadi kayaknya enteng gitu. Iya. Tahu dari mana? Itu berat banget loh. Bapak. Itu mah gak usah dijadiin masalah, Pak. Emang ngecok doang. Kita harus saling menguatkan dong satu sama lain. Aduh. Ya sorry, kita mah berdua keluarga bahagia. Itu gue yang tadi bahagia harusnya. Udahlah, Pak. Pak. Kita akan kumpul bertiga begini, mungkin dengan saling curhat, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya memang ternyata menjadi ayah itu adalah tidak mudah. Suatu hal yang sangat berat, tanggung jawab. Kadang-kadang orang berpikir sebelah mata terhadap seorang ayah. Ada yang namanya hari ibu, ada yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Semua ibu. Tetapi ayah tidak ada yang memberikan penghargaan. Padahal ayah rela mengorbankan jiwa raganya. Dan dia rela tidak menangis di depan anaknya, walaupun hatinya hancur. Pak. Kamu anak saya. Enggak ada. Masa ini yang nulis siapa nih? Bentar. Ini anak bapak dan ini juga anak bapak. Iya. Papa, aku sama kayak papa. Rambutnya bisa portable. Papa, ini aku. Aku anakmu, bapak. Aku mirip sekali sama aku. Maafin aku, papa. Maafin aku. Jatuh. Mata jatuh. Palalo. Palalo. Ada rambut nom-nom. Maaf ya. Ya, ini saya kaget. Memang rambut anak saya beli. Aku sama kayak papa aku kayak gini. Oh, iya. Ini gue papa aku palsu tau. Iya nih itu. Oh, turunan ya. Turunan. Ayo, papa kamu ikan. Kenapa? Itu ada jaringnya tuh. Sembarangan ya. Saya itu bukan ikan, saya itu buah pir. Iya benar. Papa, diem kamu. Papa Om, kita harus terima kasih sama tante ini, dia udah nyelamatin gua temen lo. Sama tante. Gua sekolah, satu sekolah sama lo. Tante. Ini anak saya memang minta maaf ya. Iya. Ini sebenarnya dia enggak mau kayak gini. Dulu dia pengen jadi. Kenapa kamu? Kenapa nangis? Saya sedih. Sedih kan? Tersentuh. Tersentuh kan anaknya. Tante saya kecolok. Kira itu. Lu nipu kameramen. Kameramen itu mah. Iya. Pasti gua dalam waktu gini, pasti kameramen langsung ke kaki kan. Aku kesini aja. Pak Andre, ya. Ini anaknya. Kamu pasti anak pungut kan? Saya boleh cerita sedikit. Iya. Anak saya dulu ini gubernur. Emang di sekolah. Dia korupsi. Jadi ya, masih sekolah, Pak. Saya kan masih sekolah, Pak. Apa ceritanya? Bentar ya. Ini adalah... Bentar. Bapak. Ya, bentar. Bentar ya, Nak. Mau kelapa muda. Ya udah. Sekarang ini adalah hari ayah. Iya, hari ayah. Ya makanya. Mungkin ada yang disampaikan. Aku ingin minta maaf. Pokoknya aku bikin papa gak sama salah. Aku tuh gak ada maksud. Gua jambak lu ya. Gitu. Nyalahin jangan kayak gitu. Udah kamu tenang. Malu dong dia mah. Kan tadi Pak, pokoknya saya mau minta maaf sama Bapak selamat hari ayah. Terima kasih, Nak. Walaupun kamu hancur begini. Pak, mohon maaf Pak, saya akan kasih tahu siapa dia sebenarnya Pak. Siapa dia? Dia bukan anak Bapak. Dia itu adalah kasir dingdong Pak.
Bercanda. Ada yang mau ucapin ke ayah? Maaf ya pak, kalau aku punya. Minta maaf yang benar. Maafin aku. Maafin aku. Pak. Tolong. Udah lu jangan kecolok lagi deh. Udah. Dari anakku juga ingin mengucapkan sesuatu. Aku juga mau minta maaf. Iya anakku. Makasih ya udah kerja banting tulang dari kaki ke kepala, kepala ke kaki sampai rambutnya kebalik begitu. Udah nggak apa-apa. Papa apa? Sekarang semua cowok-cowok di PTC nyari lebihan mulu pada akhirnya. Semuanya sama aja. Aku Papa banting tulang. Banting tulang, Pak. Bentar. Kenapa jadi berubah nih sekarang? Papa kenapa ditukar? Lu yang nuker sendiri. Lu yang nuker sendiri. Aku enggak mau punya papa ini. Aku juga enggak mau. Bentar, aku enggak mau punya anak kayak kamu. Aku enggak mau. Maaf, sebentar. Panik. Bentar. Sound the ship. Papa mau ngomong. Kamu anakku ini. Sekalian anakku, Papa mau kasih tahu, Pak Diki. Iya. Saya mohon dengan hormat ingin melamar anak Bapak. Salah. Iya. Ah, udah dia. Dia mah enggak ada. Kasihan Pak. Dia udah enggak ada ibunya, Pak. Iya. Iya. Butuh kasih sayang pada. Oh, iya. Pasti kita ingin mengucapkan selamat hari ayah.